saya sebagai wakil ketua lima kerja bahwa menyangkut oke kami khusus untuk kerja kita berlanjutkan karena kita mau bicara oke itu dia gagal di mana gagalnya kami masyarakat tidak tahu tapi ini suatu pelajaran untuk kita kalau boleh kiri dua waktu ini mungkin dia bisa cara kerjanya dirubah atau mungkin cara pengelolaan dan waktu yang bisa menyentuh langsung kepada orang Papua itu yang paling penting mungkin yang kemarin-kemarin mungkin ya itu kita salah kerja akhirnya kita bilang bahwa waktu itu tidak berhasil tapi menurut kami bahwa waktu itu sebetulnya tidak berhasil. Kenapa saya bilang bahwa OPSI sudah berhasil? Salah satu contoh, kalau OPSI tidak berhasil, kenapa ada 11 kursi yang ada di DPR OPSI? Itu apa punya? Itu kan kita harus bertanya. Dorong punya kewajiban untuk menyelenggarakan apa yang dibilang OPSI itu. Artinya aturan-aturan atau undang-undang yang menyangkut OPSI itu harus mereka yang sebagai sentral untuk mereka membicarakan itu karena sebetulnya oposisi itu tidak gagal oposisi itu jadi kami minta oposisi itu tidak gagal.